Anggota TNI Kodim 0718 Pati dalam program TMD ke-111 di Desa Taman Sari lakukan kunjungan ke rumah Reza Setiawan, warga Desa Taman Sari yang memiliki usaha peternakan ayam bangkok. Dalam pelaksanaan program TMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota TNI lakukan anjang sana ke rumah peternak ayam bangkok di Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Sersan 2 Subakir, anggota TNI Kodim 0718 Pati mengaku juga pencinta ayam bangkok, menggunakan kesempatannya untuk bertukar cerita dan pengalaman memelihara ayam bangkok dengan Reza Setiawan. Kegiatannya kita anjang sana, yaitu kita ke tempat-tempat warga sekitar lokasi TMM Direk Tudari ke-111 di Desa Taman Sari sini, tepatnya di Duko Pandaan. Kita kebetulan melihat yaitu satu kebiasaan atau hobi dari masyarakat yaitu ternak ayam bangkok, Pak. Jadi bukan kebanyakan, tapi di TNI itu ada yang mungkin hobi ayam. Untuk saya sendiri juga senang sama ayam, makanya saya mampir sebentar, saya luangkan waktu berbincang-bincang dengan yang peternaknya. Kebetulan kita punya sama yaitu ayam bangkok untuk ternak. Sersan 2 Subakir menambahkan, jenis ayam bangkok yang dipelihara Reza Setiawan merupakan jenis ayam untuk aduan. Terus kalau tanggapan jenengan, Pak, ada Pak TNI kunjungi usaha jenengan pripun? Nggih. Senang lah, sama-sama ada yang hobi, sama-sama perhatikan ayam. Senang. Reza Setiawan, peternak ayam bangkok, mengaku senang dapat berbagi pengalaman dalam memelihara hewan ternak ayam bangkok dan berharap usaha peternak ayam bangkok menjadi lebih maju dan sukses. Tim Liputan, Cahaya TV.